Halo semua, selamat pagi. Sepi banget sini. Oke, sekarang gue lagi berada di Mitsui Outlet Park. Ini adanya di Kisarasu. Kisarasu nih. Jadi daerah Kisarasu. Jadi tadi dari bus itu kemari lumayan lama sih. Jadi sepertinya ini outlet, factory outlet mana-mana tuh premium outlet sama ya. Mirip-mirip di Malaysia, Jepang. Oh, ada Disney. Karakter Disney. Levi's. Ah, cari Nike. Kemarin belum dapat. Kita jalan-jalan ke sana dulu. Nah, ini kiri kanannya adalah toko. Mirip-mirip ya. Sini lebih agak lebih sepi. Karena mungkin kemarin habis libur Independence Day National Jepang libur dan sekarang mereka pada masuk kerja. Cecil McBee, Loris Fall, ada Crocs. Nah, coba kita lihat nih. Outletnya, udah juga sih, kita baru di daerah sini nih. Nih. Oh, luas. Merek-merek semua banyak sini. Nike, mana Nike? Nike dulu dah, karena waktunya cuma 2,5 jam. Di sini Nike, ini ada Lego, New Balance. Berarti nggak jauh-jauh dari sini nih. Ini Crocs. Nah, ketemu. Jadi belum lihat sih Nike di mana. Pesanan anak belum dapat. Oh, itu dia Nike. Oke. Sudah ada Nike. Nike Factory Store. Ini gede banget. Wow. Masuk dulu ya. Oke, ini gue beli di Nike. Nike harganya memang gak ada diskon, yang nonton ada diskon. Harganya sih 2,999 ya. Berarti gak sampai 500.000 sih. 2,999 yen. Jadi dikali 100 kita 400.000 kali ya. Nih ya. Tuh. Bukalapak 2,999. 2,999. Ya. Untuk sehari-hari karena yang hitam tuh. Tadi ada sih di kasir. Sendiri? Tuh dalamnya. Iya. Mesti lihat dalamnya. Awalnya perlu yang dia dapat tali lagi putih. Awalnya tuh perlu biasanya nomor 42, tapi 42 kok sempit ya. Akhirnya 43 ini. Ada 42,5 juga sih. Oh. Ini.
dia naik Kaishi. Sebenarnya ya di sini kalau yang diskon itu ya cocok-cocokan sih modelnya. Kalau mau nyari sesuai model ya nggak di, kadang suka mahal, ini sesuai kebutuhan aja lah. Ada Puma. Puma. Coba kita cari Adidas. Ternyata semakin siang semakin rame. Tadi sepinya karena kita datangnya kepagian. itu dia. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik subscribe-nya. Sampai ketemu kembali di edisi berikutnya.